Pemprov Blacan dipimpin oleh wasit Yurizal Ancal, dibantu asisten wasit 1 Darmono dan asisten wasit 2 Doli Ahya. Sedangkan official keempat M. Robi dan pengawas pertandingan Ari Yandi. Baiklah, sebentar lagi kita akan mengheningkan cipta selama 10 detik. Dimohon hadirin untuk berdiri. Saiful kiri. Terima kasih kepada seluruh penonton dan pemain. Dipersilakan untuk menempati setelah ditos di undi dari pemain dari klub Sabrasan. Inilah dia PCB Perlan dan Pemprov Legend. Kita beri aplaus untuk pemain dari klub Sabrasan. Saudara-saudara penonton, untuk melaporkan tayangan langsung ini kami serahkan nanti kepada reporter kami Bung Evan L. Sarawi. Dari atas meja panitia kami ucapkan selamat bertanding bagi kedua kesebelasan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Kepada seluruh penonton yang telah hadir, selamat menyaksikan. Terima kasih untuk Bu Mizar yang melaporkan langsung dari studio Saiful Lobster. Kali ini kita telah tersambung langsung dari lapangan Persiraya untuk menyaksikan pertandingan partai kedua ini, partai Super Big Match, partai Super Classic, di mana yang berhadapan Veteran PSP Perlang melawan Veteran Petra Legend dari Pangkal Pinang. Disiarkan langsung dari channel YouTube kita Saiful Lobster. Dua kali ya. Jangan lupa bajunya nanti. Ya, depan di channel YouTube Rika di Saiful Lobster. Terima kasih juga untuk tim keamanan kita Bapak Rudi yang telah di sini. Terima kasih juga untuk Ibu Sekretaris kita yang selalu hadir di sini, Ibu Dea dan Ibu Putri. Terima kasih juga untuk tim medis kita, Ibu Rizka Silvia dan Bapak Suhermanto Caeng, ahli bekam dan ahli urat kita di sini. Dan terima kasih juga ambulan kita di sini tadi, Bapak Ali Batang, standby. Terima kasih juga untuk para penonton yang selalu setia menyaksikan pertandingan-pertandingan di turnamen Rudianto Gen Cup Desa Sempat 2023. Baiklah para penonton, sebentar lagi kick off babak pertama dimulai, di mana wasit yang pilih pertama pertandingan pertama ini Yusrizal Ancam. Ada bola di kuasai pemain di Pemprov Legend. Nomor 15 kali ini mencoba passing pendek. Kuasai bola ini Pemprov Legend nomor 6 gagal ya, berhasil dikur dari pemain KSP Perlah nomor 82. Passing pendek lagi kali ini mencoba nomor 87 gagal ya, berhasil direbut namun Taiwan. Tapi oh, sebuah tendangan selamat datang cukup keras dari pemain dari Petra KSP Perlah, namun dengan sigap ketika gawang Pemprov Legend Samsira. Umpan Gani yang gagal berhasil kandas si pemain dari PSP Perlang, namun bola masih dibasahi pemain dari PSP Pemprov. Pemprov Legend maksud saya tadi, membantu atau memulai serangan dari sisi kiri pertahanan. Nomor 9 dia mencoba ini, oh sebuah tendangan masih melambung tinggi. Percobaan demi percobaan yang dilakukan pemain dari 2-11 ini belum memaksimalkan atau membuahkan hasil, di mana penjaga gawang dari dijaga oleh Pardi, inilah penjaga dari Veteran Perlang, Pardi. Umpan ini, bola masih dikuasai pemain dari Veteran Perlang, berhasil direbut pemain dari Pemprov Legend nomor 9, umpan manja. Namun berhasil lagi diamankan pemain dari Veteran Perlang. Pelanggaran yang dilakukan pemain dari Pemprov Legend ini terhadap pemain dari Veteran Perlang. Tendangan untuk Veteran Perlang kali ini.
Kami informasikan juga untuk pertandingan besok sore, di mana partai pertama yang berhadapan Veteran Gelas melawan Veteran Peta Jaya All Star Pangkal Pinang. Sedangkan untuk partai keduanya, Peta Jaya Pangkal Pinang melawan All Star Sempan 2. Jangan lupa Anda saksikan untuk pertandingan besok sore di siaran langsung channel YouTube Bung Saiful Lobster. Kita kembali lagi ke lapangan hijau ini, Pemprov Legend menguasai bola. Umpan bola ini maksudnya kepada nomor 9 Sandri dari Hina Sandri, penyerang cepat dari Pemprov Legend menguasai bola. Nomor 7 lagi umpan efek namun gagal lagi, berhasil ganda si pemain dari Petra Pelang. Nomor 14 lagi tanpa kompromi Asri, namun berhasil lagi ganda si pemain Pemprov Legend menguasai bola melalui sisi kiri pertahanan Petra Pelang. Umpan yang kurang maksimum tanpa kompromi kali, umpan lambung namun tidak ada gangguan. Nomor 82 dari Petra Pelang menguasai bola, dan saja di sana, ya ampun, hampir saja sebuah tendangan efek jahe pemain Petra Pelang tadi. Masih lebar lapangan yang dijaga oleh penjaga gawang Petra Legend Sam Silwan. Lomba bersiap-siap pemain dari Pemprov ini menguasai bola, mulai mencari rekan-rekannya, mulai mencari celah bagaimana cara membuka bongkar pertahanan dari Petra Pelang ini. Masih ini pemain dari Petra Pelang menguasai bola. Nomor 72 kepada nomor 14 kali ini membantu serangan nomor 79. Lagi-lagi kurang maksimal, bola keluar lapangan. Sebuah percobaan tendangan jarak jauh dari pemain Pelang tadi. Bola ini dikuasai pemain dari PS Pemprov, mencari rekan-rekannya ini, passing pendek saja namun ada gangguan. Oh, sebuah umpan yang kurang maksimal, Amin masih menjiwago pelanggaran yang dilakukan pemain dari Petra Pelang ini terhadap pemain PS Pemprov. Pemprov tak dikuasai untuk nomor 15 kali ini Abdul Majid. Umpan kepada nomor 8 masih kali ini Indra Jaya tadi gagal lemparan ke dalam untuk Petra Pelang. Nomor 82 kali menguasai bola, mencoba kali PS Pelang. Nomor 79 umpan belah lautan namun bola mengenai dari pemain PS Pemprov, Petra Pemprov maksud saya tadi. Bola masih dikuasai kali pemain Petra Pemprov. Nomor 19 mencoba kali membongkar pertahanan dari sisi kiri pertahanan PS Pelang. Masih berjibaku ini pemain dari kedua kesebelasan play on nampaknya. 79 umpan antar benua maksudnya kepada nomor 80 namun tanpa basa-basi dibuang saja pemain dari PSPM Pro Legend. Bola keluar lapangan lebar ke dalam untuk PSPM Pelang ini, mencoba kali Petra Pelang mengusir bola melalui sisi karena pertahanan PSPM Pro. Umpan manja 1-2 kerjasama yang kurang baik tadi berhasil digagalkan ini. PSPM Pro lagi menguasai bola namun miskomunikasi tampaknya, lempar ke dalam untuk Petra Pelang nomor 84 ini Suhartono. Gagal dari yang paling kurang maksimal direbut saja pemain dari Lapril dan menguasai bola berhasil digagalkan pemain dari Petra Pelang. Masih serangan demi serangan kayak ini dilakukan kedua kesebelasan namun masih buntunya penyelesaian akhir. Gagal lagi perang. Oh tidak, oh offset tampaknya serangan dari Petra Pelang tadi, terjebak offset nomor 80 Dedi Supriyadi, sayap kanan dari Pelang. Kali ini Petra Pemprov menguasai bola, mencoba ini membangun serangan handsball mengenai pemain dari Petra Pelang. Tendangan untuk PS Pemprov. Petra Pemprov kali ini menguasai bola. Inilah Petra Pemprov umpan lambung kepada Rabil Masai gagal yang berhasil digagalkan. Petra Pelang ini mencoba serangan dari sisi kanan nomor 14 ini berdua lagi. Oh gagal lagi, berhasil digagalkan, sangat gesit sekali pemain dari PS Pemprov ini. Nomor 7 mencoba membangun serangan gelandang pengangkut air dari Petra Pemprov ini, umpan kepada nomor 8 kali ini gagal lagi berhasil diamankan pemain dari Petra Pelang. Nomor 82 mencoba lagi namun berhasil diambil pemain nomor 71 kali ini Saimi. Umpan kali ke nomor 79 Kasirna tadi, gagal dari Kasirna, amal sudah gawang dari PS Pemprov Legend yang dijaga oleh Samsirwan.
Inilah penjaga gawang dari Petra Pemprov. Mulai bersiap-siap dia. Umpan lambung langsungnya. Maksudnya kepada striker yang gagal daripada penonton. Umpan Lafril lagi-lagi kurang maksimal. Berhasil dikuasai pemain dari Indra Jaya. Gagal dari Indra Jaya. Pelang lagi masalah nomor 71. Umpan sebelah lautan namun berhasil kandas atau digagalkan pemain dari Petra Pemprov. Bola keluar lapangan kali ini. Diambil oleh pemain dari Petra Pelang. Tapa juga para penonton mulai memasuki atau membadati lapangan Persiraya Desa Sempan ini untuk menyaksikan laga Super Big Match ini. Disiar langsung dari channel YouTube Saiful Lobster. Habis lebaran ya. Lawan tujuh sanggup TNE Pansandra dari Masebora. Maksudnya lagi-lagi gagal disabu bersih saja penjaga gawang dari Petra Pelang. Pansandra namun bolanya masih lama. Apakah sudah gawang dari PCP Pelang yang dijaga oleh Pardi. Inilah Pardi penjaga gawang dari Petra Pelang. Umpan lambung langsung Pardi. Berhasil dikatakan pemain Pemprov tadi. Masih penyebab pemain ini kedua sebelasan pemain dari gelandang mereka masing-masing. Namun Petra Pelang masih mula. Nomor 7. Oh gagal tadi. Maksudnya tendangan langsung. Namun bola terlalu lemah yang diselesaikan oleh Deddy Supriyadi tadi. Penyerang dari Pelang nomor 80. Sangat lemah sekali. Umpan lambung kali ini Samsulan. Maksudnya kepada Indra nomor 19 pelanggaran yang dilakukan pemain PSM Pro nomor 19 Yodi Haryanto. Orang ini dikuasai pemain Petra Pelang mencoba gelandang pengapuran yang 75 tanpa kompromi lagi-lagi miskomunikasi tampaknya. Namun beradu sprint pemain dari Petra Pelang ini amanah sudah gawang Petra Pemprov yang dijaga oleh Samsirwan. Jual beli serangan di babak pertama ini masih terjadi namun gol belum bisa tercipta. Skor masih sama kuat 0-0. Ali Petra Pelang masih melalui nomor 71 Saimi. Umpan lambung Saimi maksudnya kepada nomor 81. Tidak ada gangguan, senia saja di sana dia mencoba mengubah tanda di sisi kiri. Mencoba ke sebuah sampaikan atau tendangan cukup keras. Pertahanan dari sayap kanan Pelang tadi belum maksimal, masih melambung tinggi para penonton. Sangat disayangkan sekali peluang demi peluang yang dilakukan Petra PCP Pelang ini belum menghasilkan gol. Kali ini bola masih dikuasai Petra Pemprov melalui nomor 14 Yordania ini. Umpan panjang dan nomor 7 Evan Sandra. Masih kena Evan Sandra masih berjibaku di kedua kesebelasan. Melewati dua pemain nomor 6 kali ini Robi umpan panjang kepada Lafril. Tidak usah pada penonton. Lafril tidak usah Lafril. Ya ampun. Lagi-lagi penyelamatan dramatis yang dilakukan Pardi. Sangat-sangat disayangkan peluang dari Lafril Azadi. Bisa dibatalkan penjaga gawang Pardi. Sangat seru sekali para penonton. Jual beli serangan adu teknik adu strategi di partai kedua ini. Jangan lupa anda saksikan di channel YouTube kita Saiful Lobster. Kali ini Pemprov lagi menguasai bola lalu nomor 15 umpan panjang dia tidak offside, masih dikuasai pemain dari Petra Pelang nomor 17 umpan pendek lagi-lagi sebuah umpan setengah menguasai kali pemain dari Petra Pemprov masih bola nomor 15 namun bola berhasil digagalkan pemain dari pemain Petra Pelang mencoba memilih permainan kali ini Petra Pelang. Pada gelandang mereka umpan 1-2 passing pendek lagi mencoba kali ini pemain dari Petra Pelang nomor 72 Deni Setiawan pada sang kapten lagi mencoba ini Petra Pelang berhasil lebur Lafril AS nomor 19 lagi menguasai bola. Nah Yuni Haryanto umpan kepada nomor 11 kali Cang Lisandri Yadri masih dibeku namun sampainya bola keluar ke tangan gol tendangan untuk PSP Pelang. Hampir saja dari sebuah serangan yang cukup kuat dari PSP Pro namun bola keluar lapangan. Apalah sudah gawang dari Pardi penjaga gawang dari PCP Pelang ini. Masih gani PCP Pelang masih bola nomor 71 baru sopir tidak opsi tampaknya terlalu sopir guys. Sedia saja sana berhasil dihalau pemain dari PSP Pro
Namun pelanggaran apa handsball apa ya? Yang mengenai pemain dari PCV Perla terdangan untuk Petra Petro Wijen kali ini menguasai bola. Bola mencari rekan-rekannya, umpan lambung langsung dia pasunya kepada nomor 8 Indra Jaya. Gagal tadi Indra Jaya, bola dikuasai pemain dari Kasirna. Inilah Kasirna, pemain dari PCV Perla, umpan dari Kasirna lagi, umpan lambung maksudnya kepada nomor 81 Yulhaidir. Gagal tunduk Yulhaidir, namun gua si Dewi Supriyadi. Bonica saja terdangan untuk Veteran Paper Legend. Gagal tadi serangan dari Dedi Supriyadi nomor 80 dari PCP Perlang ini. Bola kiri dikuasai pemain dari Veteran Paper Legend nomor 6 yang menguasai bola. Robi umpan pendek saja yang mencoba menguasai bola ini. Veteran Paper Indra Jaya gagal tadi. Indra Jaya maksudnya umpan pendek, bola keluar lapangan. Nah ini pemain Petra menguasai bola, mencoba membongkar pertahanan dari sisi kanan, namun handsball, kartu kuning namanya untuk pemain Petra Petro Legend. Nomor 13, kartu kuning untuk pemain Petro Legend, nomor 13, Uslanda, ya, nomor 13, kartu kuning untuk pemain Petran Pepro. Kali ini terdengar untuk PCP Perlang bersiapnya nomor 77 79 Kasirna bersiap-siap juga. Apakah terdengar langsung atau ulangan crossing malah? Oh sebuah terdengar, oh gagal dari para penonton. Kurang maksimal tadi, terdengar masih melambung tinggi dari gawang Pepro Legend yang dijaga oleh Sam Sirwan. Skor masih 0-0 kali ini. Petra Pemprov lagi kuasai bola, mencoba membangun serangan dari sisi kiri pertahanan PJP Perlang. Masih kali Petra Pemprov umpan kepada nomor 7 Eva Sandra tadi, langsung saja nomor 6 gagal lagi maksudnya kepada Indra Jaya. Berhasil kandas kasir, kuasai bola umpan manja kepada nomor 71 Beni Saimi. Umpan pendek maksudnya apa ini, mencoba membangun serangan dari sisi tengah, kerja sama 1-2 berhasil digagalkan. Bola terputus di sini saja. Ya, ya ampun. Berhasil digagalkan, hampir saja peluang dari PCP Perlang tadi terhalang sundul untuk PCP Perlang. Sangat disayangkan peluang nomor 81 Yulhaidir berhasil digagalkan pemain belakang Pemprov Legend. Sangat-sangat disayangkan para penonton. Namun terdengar sudut untuk PCP Perlang yang diambil oleh nomor 80 Dedi Supriyadi. Umpan pendek saja Dedi Supriyadi kepada nomor 84 Soehartono, gagal tadi lempar ke dalam untuk PCP Perlang. Akhirnya nomor 71 Saimi mencoba membantu serangan. Saimi umpan pendek saja dia kepada nomor 84 Soehartono. Kemarin mau 77 lagi kali ini mencoba. Miskomunikasi hampir saja terjadi, namun bola masih dikuasai pemain dari PCB Perlang nomor 72 Deni Istiawan. Umpan pendek kasir, nah lagi-lagi miskomunikasi namanya, masih dikuasai pemain dari Perlang nomor 14, masih berjibaku kali ini. Sebuah tendangan langsung, oh hampir saja nih para penonton. Tendangan yang cukup keras melengkung dari PCB Perlang, namun bola dia makan ketika gawang Pemprov Legend ini. Amanah sudah gawang Pemprov Legend. Pangkal Pinang, skor masih 0-0. Samsul warga nih, umpan lambung maksudnya kepada Sandri Yandri dari gagal tadi. Masih bola dikuasai pemain dari pemain Pemprov Legend nomor 13 Uslanda kepada nomor 14 Yordania. Yordania kali ini mencoba passing pendek lagi kepada nomor 6. Mulai memainkan bola kayak ini Petra Pemprov nomor 6 lagi. Robi umpan lambung maksudnya kepada nomor 7 Eva Sarandra. Gagal tadi, lambung terjebak offset namanya. Terima kasih untuk tim Petra Pecah telah berpati mesin di turnamen ini. Semoga selamat sampai tujuan.
Kita kembali lagi ke ala pemenang jawab ini, veteran berpermuasa bola umpan lambung maksudnya kepada striker mereka Sandri Yandri gagal lagi. Bola masih dikuasai PPP Perlang nomor 14 kali mencoba Asri membantu serangan dari sisi kanan pertahanan Pepro. Asri masih meliuk-liuk dia umpan pendek saja kali ini mencoba pemain veteran Perlang ini tidak offset nomor 81 Yuli Haidi tadi gagal tadi berhasil diamankan atau dekat dengan jantung pertahanan Petra Petrovi ini. Skor masih 0-0 tampak sangat berhati-hati sekali kedua kesebelasan ini bagaimana cara membongkar pertahanan yang sangat kokoh dari masing-masing pertahanan. Gagal lagi kali ini Petra Perlang lagi menguasai bola nomor 80 body charge kepada nomor 4 tadi Anggi Wijaya namun pelanggaran yang dilakukan Anggi Wijaya terhadap pemain PCP Perlang. Umpan kepada nomor 81 Yuhaidi mencoba ini beliau yang membongkar pertahanan dari sisi kanan pertahanan Westbrook Pembro Yuhaidi gagal lagi sebuah skema serangan yang cukup baik namun bola masih melebar lapangan gagal sudah peluang dari PCB Perlang kali ini bola masih dikuasai veteran Pembro. Veteran Pembro wali kuasa bola melalui sisi kiri umpan pendek kepada Anggi Wijaya asing pendek lagi kali ini umpan masuknya kepada Indra Jaya nomor 8 berpindah tempat Indra Jaya kepada nomor 15 Abdul Majid mencoba ini batu serangan nomor 6 gagal berhasil dibu Indra Jaya nomor 6 lagi masih memainkan kali ini pemain dari PSP Pro umpan kepada Lapil Laes pasing pendek saja Lapil Laes lagi-lagi Lapil Laes mencoba membantu serangan dari sisi kiri pertahanan Lapil Laes crossing lagi Lapil Laes yang dijumpa dengan crossing lagi tidak ada pemain dari Petran Pempro bola masih ingin hidup namun keluar lapangan amalah sudah gawang dari PCP Perlang. PCP Perlang masih bola melalui sang kapten mencoba ini umpan lambung maksudnya kepada nomor 81 Yuhaidi gagal lagi sangat seru sekali duel antar gelandang kedua kesebelasan ini beradu strategi beradu teknik mencoba ini Petra Perlang melalui nomor 82 umpan panjang nomor 80 Deddy Suryadi umpan kepada nomor 82 kali ini Suryadi oh lagi-lagi kurang maksimal di serangan demi serangan yang dilakukan PCP Perlang namun belum maksimal bola keluar lapangan tendangan untuk Petra Pemprov kali ini yang dibela oleh Samsirwan penjaga gawang dari PSP Pemprov Pemprov Liga masih membaca situasi di lapangan tabahnya kedua kesebelasan ini oh sebuah umpan yang kurang maksimal dari penjaga gawang lempar ke dalam untuk PCP Perlang kali ini wasit pergantian pemain dari Petra Pemprov Liga yang keluar nomor 4 yang masuk nomor 3 yang keluar nomor 4 Anggi Wijaya yang masuk nomor 3 Luma ya pemain baru masuk dari Petra Pemprov Liga Luma masih gini bola dikasih Perlang nomor 71 mencoba membangun serangan melalui sisi tengah Kasirna lagi umpan yang manja Kasirna tidak ada gangguan oh ya ampun hampir saja sebuah kesalahan atau blunder dari lagi penjaga gawang dari Pemprov ya ampun lagi-lagi demi serangan yang dilakukan
Semprong ini sangat disayangkan. Dewi Fortuna berhubungan kepada PCP Perlang. Apa yang terjadi para penonton sangat seru sekali. Bola mengenai Mistar lalu mengenai tiang gawang lagi. Tidak gol akhirnya. Bola kali ini dikuasai pemain Petrang Pemprong. Skor Bekasi 0-0. Sangat seru sekali para penonton. Jangan lupa Anda saksikan di YouTube kita Saiful Lobster. 6 kali ya. 10 kali berarti ya. Habis baran ya. Ya, habis baran. Oh, iyalah kau baju lah minta. PCP Perlambat sebelah nomor 72 Denny Setiawan masih pendek lagi melalui gelandang pengangkur air mereka Yulhaidir gagal lagi memperhasil body charge masih lagi play on apanya pemain dari PSG promosi sebelah nomor 19 Yopi Haryanto umpan manja kepada Sandi mencoba kali ini tidak ada pengawalan namun bola masih dikuasai Emma Sandra inilah Pak Sandra sang kapten masih berjibaku masih bola dikuasai dari penyerang PCP Perlambat masih dari pemain dari PCP Perlang nomor 75 wasit tampak yang dia ialah tim medis kita Bapak Suhermanto dan Ibu Rizka Silvia tampak juga para ialah tim medis kita Bapak Suhermanto dan Ibu Rizka Silvia. Bapak Suhermanto ini ahli bekal dan ahli urung juga. Dan Ibu Rizka Silvia yang selalu setia menemani Bapak Suhermanto, asisten pribadi mereka. Ya, Ibu Rizka Silvia selalu sigap. Terima kasih juga untuk Bapak Ali Batan, mobil ambulans juga standby di samping kiri luar lapangan. Ya, permainan dilanjutkan kali ini. Petra Pemprong menguasai bola melalui Indra Jaya. Gagal dari Indra Jaya nomor 80 masih dijibaku. Namun bola mengenai pemain dari Petra Perlang lempar ke dalam untuk Petra Pemprong kali. Gagal dari Eva Sandra menguasai bola sang kapten umpan membelah lautan maksudnya berhasil atau dikandaskan pemain di PCP Perlang tidak offset lagi beradu sprint. Dagang santai di ruang Samsirwan mengamankan serangan kali ini PCP Perlang nomor 14 umpan manjang dari nomor 71 gagal tadi melewati hadangan pemain dari PSP Lapril AS lagi-lagi gagal membantu serangan masih ini pemain dari veteran PCP Perlang kandas di kaki Robi ini umpan lambung Robi masuknya kepada Indra Jaya tidak offset bola dikuasai penjaga gawang Pardi Indra Pardi penjaga gawang PCP Perlang mengamankan serangan dari Robi tadi bola kali ini mas bola ini pemain Petra Pemprong masih bola gagal lagi berhasil diambil pemain PCP Perlang nomor 14 umpan efek ini mencoba berhasil kandas PCP Perlang lagi membangun serangan dari sisi kiri masih untuk nabanya membangun serangan 7 hari 7 malam dari sisi kiri nomor 71 kepada Kasirna Bodicas dari Kasirna bersih namanya para penonton umpan pendek kepada nomor 72 nomor 71 lagi menguasai bola ini Saimi mencoba gagal lagi namun Saimi lagi menguasai bola umpan lagi-lagi kurang maksimal Eva Sandra lagi menguasai bola kepada Lapril mencoba kali ini Pemprong Legend menguasai bola sedia saja di sana dia Rapil AS tidak offset nampaknya sebuah chip yang sangat bagus ya ampun bola yang cukup bagus dari Lapril atau berhasil kandas si pemain PCP Perlang tadi gagal sudah keluar dari PSP Pemprong Legend bola keluar lapangan kali ini lempar ke dalam untuk PSP Pemprong Legend Lapril lagi menguasai bola, passing pendek saja Lapril maksudnya kepada Indra Jaya tanpa kompromi pemain dari PCP Perlang mengamankan bola yang tadi 7-1 keluar, 7-1 keluar dari PCP Perlang melalui Kasirna umpan aja Kasirna maksudnya kepada nomor 81 Yulhaidi tadi gagal tadi berhasil diamankan pemain dari PCP Perlang nomor 19 Yopi Haryanto mencoba nih umpan maksudnya kepada nomor 9 Sandri dan gagal lagi para penonton masih terjadi serangan demi serangan kali ini kedua kesebelasan wasit pergantian pemain dari PCP Perlang yang keluar nomor 7
1 yang masuk nomor 91. Yang keluar nomor 71 Saini, yang masuk 91 Sahari. Indra Jaya yang menguasai bola. Namun handsball apa ya? Mengenai pemain dari Pemprov Legend dan bola dikuasai pemain dari PCP Merlang nomor 75. Umpan lambung langsung ya, tidak ada pemain berhasil digagalkan pemain dari Pemprov Legend. Masih kali ini maksudnya kepada Lapril AS, umpan pendek Lapril AS pada nomor 9 Sandi Yandri, gagal tadi play on nampaknya. Bola dikuasai pemain PCP Perlak. Umpan lambung kali ini maksudnya kepada nomor 14, gagal lagi berhasil dikandaskan pemain dari Pemprov Legend. Indra Jaya berpindah tempat, namun berhasil lagi dipatahkan pemain dari PCP Perlang. Nurhaidi kali ini sedang saja di sana mencoba perisangan lagi-lagi, umpan yang terlalu panjang masih dikejar nampaknya. Nomor 82 tidak ada gangguan, crossing langsung dia kali ini terjadi ketika perahara rumah tangga dengan berhasil PCP Perlang. Nurhaidi sedang saja di sana. Oh ya ampun para penonton, serangan demi PCP Perlang ini belum bisa membongkar kokohnya pertahanan Petra Petro. Kali ini menyenguasai bola melalui nomor 14, crossing langsung lagi-lagi gagal pada penonton. Sangat-sangat disayangkan peluang demi peluang yang dilakukan pemain PCP Perlang. Amanlah sudah gawang yang dijaga oleh Lisam Sirwan ini, penjaga gawang dari Pemprov Legend. Olahraga ini dikuasai baik dari Pemprov Legend. Nomor 15 Abdul Majid, Indra Jaya lagi masih berjibaku. Indra Jaya gagal, Indra Jaya berhasil lagi direbut nomor 14. Yordania tadi gagal lagi berhasil direbut dari PCP Perlang, masih mencoba dari PCP Perlang melalui nomor 87. Crossing yang kurang maksimal berhasil digagalkan pemain dari Pemprov nomor 14 menguasai bola kali ini Yordania. Passing pendek lagi masih mencoba Pemprov Double. Tapi Casari dilakukan pemain di PCP Perlang, pelanggaran tendangan untuk PSP Pemprov Legend. Selamat juga para penonton, sangat menikmati sekali pertandingan di partai kedua di babak pertama ini. Masih kali menguasai bola Petra Pemprov, namun diambil saja PCP Perlang menguasai bola. Lukman dari Sahari maksud saya. Kasirna mencoba membangun serangan atau membantu serangan, memainkan bola 1-2. Yulhaidir penyerang cepat dari PCB Perlang. Sahari umpan kepada nomor 14. Lagi kali ini lagi-lagi gagal Epa Sandra menguasai bola ini. Umpan panjang Epa Sandra kepada Indra Jaya, mencoba ke Indra Jaya melihat rekannya, crossing langsung Indra Jaya kepada Lapil maksudnya. Namun dengan santai pemain belakang PCB Perlang ini mengamankan gawangnya atau serangan dari Pemprov Gagal. Kasirna lagi umpan pendek kepada nomor 82. 81 Yulhaidir masih berpindah tempat nampaknya. Yulhaidir masih mencoba ini umpan panjang dia kepada nomor 82. Bola ini dikuasai pemain dari Petra Pemprov Legend. Berhasil lagi dikandas pemain PCB Perlang. Kasirna umpan pendek Kasirna kepada Yulhaidir. Sudah saja Yulhaidir tidak ada gangguan, namun mereka maksudnya meminta bantuan melalui sisi karena pertahanan. Yulhaidir lagi masih ulang nampaknya, crossing Yulhaidir, namun dengan santai penjagawang Samsirwan mengamankan serangan dari Yulhaidir. Selesai sudah di partai kedua di babak pertama ini, di mana skor masih 0-0. Kita kembali lagi ke studio bersama Bung Saiful Lobster. Eng, ngapa ya? Kata ya? Kami informasikan juga untuk pertandingan besok sore di partai pertama.
Baik saudara-saudara penonton, sekali lagi dari atas meja panitia kami mengucapkan selamat bertanding bagi kedua kesebelasan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Kepada seluruh penonton, selamat menyaksikan. Dan untuk melaporkan tayangan langsung ini, kami serahkan kepada reporter kami, Bung Epan El Sarawi. Baiklah saudara-saudara penonton, sebelum kita menyaksikan jalannya babak kedua, kami informasikan lagi kepada seluruh penonton yang ingin menyaksikan pertandingan sebelum-sebelumnya, highlight dan tayang ulangnya dapat menyaksikan di YouTube dengan channel Saiful Lobster. Udah lebaran ya. Baiklah penonton, kick off babak kedua dimulai. Kali PCP melalui wasit bola, melalui sisi kiri sisi kanan pertahanan Kesten Propo, Kesten Propo Legend. Umpan Raja Gani, nomor 80, masih puji baku, duel mau dicas tadi, gagal lagi para menonton. Pemain. Jadi tes pemprov masih bola apa yang ini masih berjibaku nomor 14 dia saja di sana umpan panjang berharap PAS gak gara-gara tas pemprov di pemain dari PCT Perangli membuang bola lempar ke dalam untuk pemprov Legend umpan kepada lapis PAS masih berjibaku ini aman lah sudah gawang dari PCP Perlang, Pardi penjaga gawang dari PCP Perlang. Serangan yang kurang maksimal berhasil digagalkan pemain dari Pemprov nomor 15 Abdul Majid ini. Ini buat dikuasai pemain PCP Perlang nomor 21 sehari lagi. Nomor 24 lagi Soehartono, umpan lambung Soehartono. Masih kan ini Mario body charge Leon masih terjadi kini berjibaku bola Indra Jaya menguasai bola berhasil dilakukan Indra Jaya gelandang petarung dari Pemprov Legend gagal lagi Eva Sandra lagi menguasai bola sang kapten mencoba mencari ruang dan mencari rekan-rekannya Indra Jaya lagi-lagi kurang maksimal lambangnya bola keluar lapangan sangat seru sekali pertandingan di partai kedua ini saling serang beradu strategi, beradu teknik di kedua kesebelasan ini skor masih 0-0 gagal tadi serangan dari PCP Perlang kali bola dikuasai Pemprov Legend, Samsirwan umpan pendek saja dia kepada Epa Sandra, inilah Epa Sandra gelandang pemberi atau pemberiasi dari Pemprov Legend ini umpan langsung maksudnya kepada Yandri Sandri Eva Sandra lagi umpan lambung dia kepada Indra Jaya kali ini menguasai bola mencari rekan-rekannya Lapil AS lagi gagal tadi Lapil AS berhasil dihalau pemain dari PCP Perlang namun lambung lagi menguasai bola berhasil kandas di Abdul Majid Lapil AS pendek saja kepada Indra Jaya umpan tanpa basa-basi dilakukan Indra Jaya tadi berhasil dikuasai Eva Sandra namun lagi-lagi kurang maksimal serangan balik ini melalui sisi kiri pertahanan ke Pemprov Zuhaidir masuk bola mencari rekan-rekannya mulai kali ini PCP Perlang Kasirna umpan pendek kepada nomor 91 sehari lagi membantu serangan namun semua umpan sedekah sehari tadi kepada nomor 6 Rogi Eva Sandra lagi umpan lagi-lagi kurang maksimal namun satuan juga yang kurang maksimal dilakukan PCP Perlang lemparan ke dalam untuk Pemprov Legend yang dimulai nomor 15 Abdul Majid yang Majid pemain dari veteran Pemprov Legend
bersiap-siap ini pemain dari tim Purple Legend. Tampaknya kesalahan ya dari pemain Abdul Majid tadi, lempar ke dalam untuk PCP Perlang. Inilah PCP Perlang, pemain dari PCP Perlang nomor 84 Suhartono. Suhartono kali ini menguasai bola. Pemain belakang dari PCP Perlang, umpan manja maksudnya kepada nomor 14 tanpa dasar si Suhartono. Ya ditunggu kepada nomor 81 Deddy Supriyadi, masih berjibaku Yuhaidi. Ya ampun, dengan sigap dengan santai penjaga gawang Pemprov Legend Samsirwan mengamankan gawangnya. Pemprov Legend lagi menguasai bola. Indra Jaya pasti kepada Robi, mulai Robi mengutakkan tiga tahun pemberi asis dari Pemprov Legend, gagal tadi berhasil dari Kasirna. 80 keluar. Nomor 80 lagi masih bola kali ini. Lagi-lagi gagal. Lamon berhasil dulu Kasirna. Inilah Kasirna masih berdua Kasirna. Body charge nampaknya. Indra Jaya lagi masih bola. Umpan maksudnya kepada Eva Sandra. Berhasil dengan Eva Sandra masih bola. Mencoba melewati dua orang pemain. Melewati Yandri masih bola kali ini. Yopi Yandri masih berjibaku. Gagal lagi para penonton. Soehartono lagi menguasai bola, membantu serangan Kasirna. Umpan manja kali, PCP pernah menguasai bola. Wah, lu isi kita lah. Langsung. Wasit pergantian pemain dari Pemprov Legend yang keluar nomor 8. Indra Jaya, Pemprov Legend yang keluar nomor 8, yang masuk nomor 5. Sedangkan untuk PCT Perlang yang keluar nomor 80, yang masuk nomor 4. Ya, Perlang. Oke, sip. Ya, ya, pemain dari keluar sebelasan yang baru masuk nomor 5 dari Pemprov Legend Anwar Sani, sedangkan dari PCP Perlang dari nomor 4 yang masuk Deddy Sutiawan. Berhasil kandas dari pemain dari PCP Perlang. Pemprov Legend masih bola nomor 5, pemainnya baru masuk tadi Anwar Sani nomor 14 buat serangan kali ini. Semua terasa. Disayangkan sekali. Jangan lupa saksikan siaran ulangnya di channel YouTube Saiful Lobster. Lebaran ya. 7 kali ya saya. Robi lagi menguasai bola Petro. Kepada Abdul Majid. Passing beri lagi sama cinta gol berpagah April AS. Passing beri lagi namun umpan membelahau tentunya kepada Eva Sandra berhasil. Namun terlalu jelas nampaknya bola keluar lapangan. Eva Sandra kan tahu. Udah ada Pak, yang penting di Sandra. Ya. Usahakan kok Eva nih. Eka Sandra. Abdul Majid dan Anwar Sani pasti pendek, namun hampir saja terjadi blunder nomor 13 tadi. Dengan sigap penjaga gawang Pemprov Legend Samsirwan mengamankan bolanya. Robi gelandang pengangkut air dari Pemprov Legend ini, namun lagi-lagi miskomunikasi tampaknya. Bola dikuasai Suhartono.
Unpar Lampung Soeharto terjebak offside, namanya pemain dari PCP Perlang nomor 14 Asri. Salam seru sekali para penonton menyaksikan adu gengsi, adu strategi, adu teknik di partai kedua ini. Skor sama, keluar satu sama. Bisa Anda saksikan di channel YouTube Saipul Lobster untuk melihat highlight hari pertandingan. Umpan langsung Rondi, body charge tadi gagal, berhasil dihalau pemain PCP Perlang, masih di bawah ini. Umpan yang kurang maksimal, namun Soehartono dengan sigap mengamankan bolanya. Umpan pendek saja, PCP Perlang masih bola, melalui serangan dari sisi kanan, berhasil dihalau Robi. Inilah Robi, gelandang petarung, berhasil di rebuka ini, Luhaidir, sang pencinta gol, namun dilanggar pemain dari Petro Legend. Wasit tergantian pemain dari Petra Toprom yang keluar nomor 19, yang masuk nomor 18, yang keluar Yopi Herianto, yang masuk nomor 18 yang masuk Giorgio Edward atau panggilnya Edward nomor 18. Yang terdengar untuk PCP Perlang nomor 79, inilah dia Kasirna, gelandang pencuci piring dari PCP Perlang, selalu membantu serangan, membantu pertahanan. Bersiap-siap Kasirna, umpan manja dia, tidak offset nampaknya. Nomor 91 tidak saja di sana dia, oh berhasil dihalau, hampir saja terjadi blunder yang dilakukan pemain dari Pemprov Legend, lempar ke dalam ini untuk PCP Perlang. Sahari ini menguasai bola, umpan pendek bola Yulhaidir, namun bola keluar lapangan. Tendangan untuk Pemprov Legend ini, Samsiruan, penjaga gawang. Lalu diambil ini Robi, umpan pendek saja Robi, berdasar pencinta gol nomor 14 ini. Yordania, gagal tadi Yordania. PCP Perlang menguasai bola nomor 81, masih mencoba ini mengobrak api pertahanan dari Pemprov Legend, pasti penyibaku gagal dan diamankan saja Pemprov Legend. Kasirna lagi menguasai bola, tanpa kompromi, tak banyak, umpan kepada nomor 4, masih serangan dari PCP Perlang melalui sisi kiri, gagal lagi, berhasil lagi direbut, serangan 3 hari 3 malam yang dilakukan PCP Perlang masih terjadi. Sehari lagi mencoba membangun serangan dari sisi tengah, berhasil lagi direbut melalui nomor 14, Lapril lagi menguasai bola, mencoba membangun serangan Lapril, meliuk-liuk dia, terjadi lagi huru hara, namun pelanggaran yang dilakukan Soehartono terhadap Lapril AS Lari. Tendangan untuk Pemprov Legend. Inaria sang kapten Eka Sandra, oh namanya yang mobil nomor 13 Uslandra, baik tangguh dari Pemprov Legend Uslandra. Umpan lambung dia, langsung yang dituju Sandri, gagal dari Sandri, oh gagal dari percobaan yang dilakukan gelandang Pemprov Legend tadi, sang pencetak gol. PCP Perlang lagi menguasai bola melalui penyerap cepatnya melalui sisi kiri, masih nih PCP Perlang nomor 4, umpan 1-2, tidak offset nampaknya, masih berjibaku ini, diawasi pemain dari Pemprov Legend, diamankan saja, masih berjibaku ini pemain di PCP Perlang menguasai bola melalui sisi kiri, mulai mencari rekan-rekannya. Gagal dari para penonton, melewati hadangan pemain belakang Pemprov Legend. Namun pelanggaran yang dilakukan pemain Pemprov Legend terhadap pemain PCP Perlang. Nomor 5 dari Anwar Sai yang melakukan pelanggaran, namun lemparan ke dalam untuk PCP Perlang. Umpan lambung kali ini maksudnya kepada 81, gagal dari Eka Sandra lagi menguasai bola kali ini, mulai mencari rekannya. Umpan pemalang lompat kepada Lapril AS melalui sisi kiri dia, Lapril AS crossing langsung melalui sisi dia. Yang dua, oh gagal dari para penonton, crossing yang manja tadi berhasil diamankan pemain belakang PCP Perlang. Sehari lagi, umpan pendek saja sehari, gagal tadi rebut saja nomor 14 belakang tanpa lebih dari tempat tujuan. Pendek saja dia kepada Eka Sandra, mulai kali ini Eka Sandra. Abdul Sani lagi-lagi miskomunikasi tambahnya, lempar ke dalam untuk PCP Perlang kali ini. Wasit. Fit. Empat pemain dari PCP Perlang.
jatuh dari kecil. Ya masih bisa. Kasih mahal nih, masih bola gelandang pengangkut air dari veteran PCB Pelang ini. Bola masih dikuasai pemain Pemba Legend nomor 14. Umpan yang manja dari berhasil diamankan dari PCB Pelang. 92. Langsung balik ya. Keluar 72 ya. Keluar 72 ya. Tendangan sudut untuk Pemba Legend. Wasit pergantian pemain dari PCB Pelang yang keluar nomor 72. Yang masuk nomor 92. Yang keluar Denny Setiawan nomor 72. Sedangkan yang masuk nomor 92 Rusdian, Ina Rusdian pemain yang baru masuk. Tendangan sudut balik untuk Pemba Legend Eka Sandra Koresin Rosi langsung dia. Gagal dari para penonton, sangat disayangkan. Sundulan dari Robby dari bola keluar lapangan. Lebar ke dalam untuk PCB Pelang Soehartono. Umpan aja Sahari Soehartono lagi pada sangkap tegal ini menguasai bola, mulai mencari rekan-rekannya. Umpan lambung namun kurang maksimal, berhasil dihalau pemain Pemprov Legend. Eka Sandra lagi menguasai bola, sang pemberi hasil sang kapten Wai Sandra. Umpan efek dia mencoba lagi, lalu menyemasukkan dari body cas yang cukup bersih tadi. Dihalau saja pemain dari PCB Pelang nomor 82 mencoba melewati pemain dari Pemprov Legend. Masih terjadi duel lagi, sprint nampaknya. Lamun bola keluar lapangan, lempar ke dalam untuk Pemprov Legend. Itu lagi Edward melewati satu pemain namun lempar ke dalam untuk Pemba Legend. Sang kapten Eka Sandra, Edward lagi menguasai bola, masih Edward ini bayar pemain PCB Pelang. Gagal tadi Edward, maksudnya memberi crossing namun bola keluar lapangan. Tendangan untuk PCB Pelang kali ini. Sama juga para penonton sangat menikmati pertandingan Super Big Match di partai kedua ini. Di babak kedua skor masih satu sama, masih ini berjibaku main Pemba Legend nomor 3 tanpa kompromi. Edward lagi-lagi gagal tadi Edward, bola masih dikuasai pemain di PCB Pelang nomor 4. Pasik pendek saja dia mencoba lagi dari sisi tengah, lagi-lagi karena sosmed. Irlandia gagal lagi, direbut saja pemain dari PCB Pelang nomor 81. Sebuah crossing langsung dia, namun melambung tinggi. Wasit pergantian pemain dari PCB Pelang yang keluar nomor 82, yang masuk nomor 90. Yang keluar nomor 82. Yang masuk nomor 90, Rosyadi. Rosyadi inilah pemain yang baru masuk nomor 90. Tendangan untuk Pemba Legend, Robby menguasai bola. Mulai mencari rekan-rekannya, tampak berdiskusi dengan penjaga gawang ini. Umpan lambung langsung Robby kepada Lapir, gagal tadi. Berhasil dihalau Soehartono. Ila Soehartono, back tanpa lalah. Umpan lagi-lagi kurang maksimal nampaknya. Umpan dari Soehartono tadi. Bola dikuasai Samsirwan. Umpan pendek saja Samsirwan. Robby umpan langsung. Masih gak nih berduel Kasirna. Edward menguasai bola, lolos tadi Edward di lapangan yang bermasuk tadi. Umpan aja masih daripada striker mereka. Tidak ada pemain dari Pemba Legend tadi. Bola dikuasai pemain PCB Pelang. Jual beli serangan, adu teknik, adu strategi di babak kedua ini. Pelanggaran, ini kartu kuning untuk main Pemba Legend nomor 5, Anwar Sani. Lagi-lagi gelandang pengangkut air dari Pemba Legend yang melakukan pelanggaran, kartu kuning Anwar Sani. Umpan lambung nomor 4, akhirnya saja di sana dia. Oh, terjadi para penonton, kurang maksimal. Masih Kairi Sahari
namun lagi-lagi bola dikuasai pemain dari Tempo Belajar yang kasir nah tanpa ngomongi kasir nah. Lemparan ke dalam untuk Pemprov Legend. Apa? Medis. Salam. Pelanggaran. Medis. Masih pergantian pemain dari Pemprov Legend yang keluar nomor 14 yang masuk nomor 12. Herman. Cepat. Anu oksigen. Sesek. Ya? Sini. Pakai oksigen oh. Jangan ramai. Perlakuannya bola Sahari umpan manja Sahari berada nomor 81 sangat manja sekali pemain dari PCP Perlan Sahari melalui gagal lagi Sahari berhasil diamankan Robi dari tata kompromi Robi lempar ke dalam untuk PCP Perlan Adi ano apa namanya kain apa apa jangan be pakai ini Adi kain ya bantal tengok kursi pakai kursi anu kita jangan dia enggak boleh pakai bantal kata dokter Rizka enggak boleh pakai itu satu buki video yang anu kita ya nih anu jangan di rumun we jangan di rumun biar di rumun dalam banget biar ini lah. Dia kencang dia. Ya. Kepala ini Doni jangan dia. Kepala ya. Kokor kayak ada turnamen ya. Menang ah. Bila PC anu kepala sakit. Masih kali ini Pemprov Legend kuasai bola Eka Sandra gagal Eka Sandra melalui Edward orang maksimal Edward masih berjumpa pemain penjaga bola Abdul Sani kuasai bola gagal dari Sani berhasil kandas di pemain baik Pemprov Legend masih berjumpa pemain PCP Perlan kuasai bola nomor 81 Yuhair masih kali ini pemain dari Pemprov Babel namun bola keluar lapangan lebar ke dalam untuk Pemprov Legend Eka Sandra Ali menguasai bola masih berjumpa peluang sebelasan play on nampaknya Soehartono lagi-lagi Soehartono umpan kepada Yul Haidir Ganik menguasai bola Abdul Majid berhasil menghalau Sahari mas berubah kali ini namun pelanggaran yang dilakukan Abdul Majid terhadap pemain PCP Perlan Sahari bola kali ini dikuasai pemain dari PCP Perlan Soehartono inilah Soehartono pemain yang tanpa letih membantu serangan dari PCP Perlan umpan lapang Soehartono terjadi lagi kini serangan dari Yuhaidi sini saja di sana dibayangi Abdul Majid Yuhaidi mau dicat dari Abdul Majid kau sih banyak ini lagi-lagi peluang double perkara dari PCP Perlan yang dilakukan oleh nomor 4 Deddy Setiawan sangat disayangkan sekali para penonton serangan demi serangan yang dilakukan PCP Perlan tadi belum memaksimalkan atau belum membuahkan gol skor masih sama satu sama sama keluar kali ini terlalu langsung dari Samsirwan masih berduel Lafril tadi masih berjumpa kembali ini tetap masih menjaga kembali pemain dari kedua kesebelasan namun tampaknya pemain dari PCP Perlan kami harap tetap jaga sportivitas untuk kedua kesebelasan untuk tetap tenang untuk tetap jaga sportivitas pelanggaran dari yang dilakukan namanya mengenai pemain PCP Perlan
Pertandingan ini bisa Anda saksikan di channel YouTube kita ya, Saiful Lobster nama channelnya. Jangan lupa subscribe di YouTube Saiful Lobster. Ya, tampaknya masih bisa Soehartono tadi nampaknya. Masih bisa tampaknya. Terima kasih untuk tim medis kita, Bapak Soehermanto dan Ibu Rizka Silvia yang selalu setia menemani pertandingan-pertandingan di turnamen Rudianto Jet Cup ini. Ya, tampaknya kartu kuning untuk Pemprov Legend Lapil AS nomor 10, kartu kuning yang dilakukan oleh pemain Pemprov Legend nomor 10 Lapil AS. Tampaknya bola ini dikuasai pemain Pemprov Legend. Ya, pemain Pemprov Legend namanya nomor 13. Masih berjibaku namanya nomor 3 kali ini membantu serangan lalu di sisi kanan pertahanan. Gagal dari bola keluar lapangan. Umat dari. Aman ya. Bola ini dikuasai PC perlakuan bola ini. Perhatikan. Atau mencari rekan-rekannya. Kasirna lagi masih berjibaku. Abdul Sani umpan kepada Lapil, gagal lagi. Masih kali ini Edward. Kasirna lagi umpan membelah lautan kepada nomor 81 mencoba membantu serangan dari sisi kanan pertahanan. Pemprov Legend Wahidir menguasai bola ini, mencoba lagi dua orang pemain gagal ini. Masih kali ini namun handsball mengenai pemain PCP Perlang dari nomor 81 Yuhaidir. Wasit pergantian pemain dari PCP Perlang yang keluar nomor 14 dari yang masuk nomor 73 Kurniawan, sedangkan yang keluar nomor 14 Asri, gelandang pengangkut air dari PCP Perlang yang keluar menggantikan Kurniawan nomor 73. Oh, semuanya ulang tadi. Tampak terlalu buru-buru Robby pemain dari Pemprov Legend. Jadi tendangan ulang untuk Pemprov Legend ini. Lalu Robby back tangguh dari Pemprov Legend mengawal serangan dari PCP Perlang. Sangat tangguh sekali punya satu ini. Robby umpan lambung Robby. Tidak ada pemain dari Pemprov Legend. PCP Perlang lagi menguasai bola, kasih Kisirna. Gagal lagi berhasil dihalau. Masih terjadi kali ini penyerangan dari sisi kanan pertahanan Pemprov Legend nomor 21 Yuhaidir crossing langsung. Tidak ada pemain dari PCP Perlang. Bola dikuasai penjaga gawang Pemprov Legend Samsirwan. Inilah Samsirwan penjaga gawang Pemprov Legend. Kepala pun langsung dia masuknya kepada Edward. Gagal lagi, berhasil dari Edward. Lolos tadi namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk PCP Perlang kali ini. Masih skor, masih sama kuat, satu sama. Umpan lambung masuk-masuknya pada nomor 91 gagal. Sahari sedia saja kali ini. Sahari mencoba memacu serangan, berhasil dari Anwar Sani kali ini. Gagal dari Anwar Sani. Kasirna juga gagal. Eka Sandra umpan yang lagi-lagi kurang maksimal, berhasil diamankan penjaga gawang PCP Perlang tadi. Namun PCP Perlang masih bola nomor 81 gagal lagi, berhasil dihalau Abdul Majid. Tanpa kompromi lempar ke dalam ini untuk PC Perlang nomor 31 Sahari. Soehartono lagi menguasai bola, berhasil melewati seorang pemain dari Pemprov Legend
Soehartono passing pendek lagi pada nomor 81 Yuhaidir. Crossing langsung Yuhaidir. Ya ampun, peluang yang cukup bagus dari crossing yang sangat indah namun belum dimaksimalkan nomor 90 Rosyandi. Namun kali ini terlanjur masuk bola lagi-lagi kandas di pertahanan PCP Perlang tanpa kompromi. Pemain belakang PCP Perlang masih bola. Nomor 90 Rosyandi lagi umpan panjangnya kepada nomor 73. Sangat cepat sekali berduel dengan Kurniawan. Masih terjadi namun bola keluar lapangan. Terdagar untuk Pemprov Legend. Robi. Inilah back tengah terpengaruh dari Pemprov Legend Robi. Passing pendek saja dia kepada Abdul Majid. Siap-siap Abdul Majid, passing pendek lagi Abdul Majid. Lagi-lagi umpan sedekah maksudnya berhasil dihalau dan Pemprov Legend. Nomor 90 masih lihat. Gagal lagi para penonton berhasil dihalau atau aman di penjaga gawang. Pemprov Legend Samsirwan. Jadi Robi lagi masih bola kayak ini. Umpan langsung Robi. Maksudnya kepada Laprila S. Gagal lagi para penonton. Masih berjibaku. Serangan demi serangan dari kedua sebelasan. Belum bisa memecah kebutuhan di babak kedua ini. Sesuai sudah para penonton di partai kedua. Di babak kedua ini di mana skor sama kuat. Satu sama. Maka akan diadakan adu tendangan di hati. Aduh, kita kembali lagi ke studio bersama Bung Saiful Lobster.